but now, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Irfan Alfian. Saat ini aku lagi berada di Terminal Bungur Asih, teman-teman. Tepatnya di Sidoarjo. Mau nyobain naik bis dari Surabaya menuju ke Kota Nganjuk. Karena aku mau nyamperin keluargaku ya. Kan keluargaku ada di Kota Nganjuk. Makanya kali ini aku mau naik bis dari Surabaya menuju Nganjuk. Dan untuk bisnya sendiri aku terus terang masih belum tahu ya. Mau naik bis patas atau mau naik bis ATB. Jadi mungkin nanti kita lihat aja ya ke shelter. Apa aja bis yang ready dan mungkin proper ya menurut aku untuk mengarah ke Nganjuk. Jadi bila teman-teman penasaran dengan trip aku kali ini dari Surabaya menuju ke Nganjuk, simak terus video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, saat ini aku sudah berada di depan shelter-shelter bis ya. Dan kebetulan tadi itu aku masuknya nggak dari situ teman-teman, melainkan masuk dari sisi pintu keluar sana. Karena kan aku naik gojek ya, jadi gojeknya itu bisa turun di dekat air mancur sini. Makanya aku mulainya dari sini. Karena kan biasanya aku naik dari pintu utama atau lobi utama, terus lewat jembatan sini ya, atau yang sana tuh. Jebur, lu macet, jebur. Nah untuk saat ini aku masih belum tahu ya mau naik bis apa ya mengarah ke Nganjuk. Ada dua opsi ya, antara bis patas atau bis ekonomi ATB sisi sebelah sana ya. Nah selain ini kita mungkin lihat dulu ya untuk bisnya apa yang proper menuju ke Nganjuk. Ya mungkin antara Eka, Sugeng Rahayu, terus Mira bisa juga. Itu aja sih yang arah ke Nganjuk ya. Karena kan bis-bis itu kan ke arah Solo, Jogja dan melewati Nganjuk. Jadi ya mungkin itu aja. Wah ada Kalisari nih. Nah ini ada bis Sugeng Rahayu, ini sebenarnya bisa ya. Tapi mungkin nyari bis yang lain dulu teman-teman. Ke Nganjuk. Saya muter-muter sih mas. Nah. Ini ada Sugeng Rahayu. Terus ada Eka, ini juga bisa ke Nganjuk. Mungkin kita lihat dulu sebelah sana ya. Yang ATB atau ekonomi teman-teman. Kalau ini arah ke Semarang loh, man. Nah ini juga bisa nih, Eka nih. Lihat dulu pak. Tuh ya. Nah ada sumber nih. Sumbernya mau dong, pasti bisa ya, karena dia lewat bawah loh. Nah kalau ini di depan aku bis-bis yang ke arah Denpasar, Singaraja maupun ke barat teman-teman, Jakarta, Bandung ya. Tuh ada KYM, ada M-Trans, ada Gunung Harta. Tuh. Biasanya juga ada Pandawa juga di sini. 27 Trans, mungkin baliknya sih mungkin. Kalau dilihat-lihat sepertinya menarik naik sumber ya teman-teman ya. Sugeng Rahayu nih. Wah. Ini berangkat jam berapa ya? Datang lagi Sugeng Rahayu. Waduh. Menarik naik sumber nih. Ini sekarang jam berapa nih? Jam 4 lebih 20 teman. Oh, penasaran sih naik yang ini sih. Sari Indah tujuan Jakarta teman-teman. Tuh aduh. Ini biasanya bisa pujagat nih. Berangkatnya malam banget biasanya nih. Kayaknya aku naik bis ini aja ya teman-teman. Karena info bentar lagi bis ini masuk ke shelter.
Sugeng Rahayu. Wah, akhirnya naik Sugeng Rahayu yang sos juga ya, yang kenceng nih. Jadi sekedar informasi, bis ini menggunakan body dari Laksana ya, Laksana yang Discovery ya. Ini nggak tahu untuk Discovery, Discovery berapa, mungkin teman-teman yang tahu bisa tulis kolom komentar bawah. Dan sasisnya sendiri ini Hino AK teman-teman, Hino AK yang mesin depan ya, karena memang Hino AK itu kan mesin depan ya, kalau RK, RN itu mesin belakang teman-teman. Wah, ini ciri khasnya ini dengan livery lumba-lumba nih. Ini kalau lumba-lumba di air dikasih ikan, kalau ini dikasih solar nih lumba-lumbanya ini. Dan sebelumnya kan aku udah pernah naik Sugeng Rahayu tapi unit terbaru teman-teman. Mungkin kalau teman-teman belum nonton, kalian bisa klik di pojok kanan atas ya. Kalau unit yang ini, unit yang lama teman-teman. Ini selain ini kita langsung masuk ke dalam bis ya. Sekarang kita masuk ke dalam teman-teman. Naik sumber. Amit nih mas. Lebih 40 menit ya sore, bis diberangkatkan dari shelter Bungur Asih. Ayo, ayo.
Thank you.
juga dengan bis yang lainnya, teman-teman. Jadi padat banget tadi, karena kan Braan itu persimpangan mengarah ke Kediri sama ke arah Nganjuk, Solo, Jogja dan lain-lain. Jadi jadwalnya seperti transit lah ya di situ. Makanya tadi ramai banget sih. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya sampai juga di terminal Anjuk Ladang Nganjuk. Tepat pukul 7 lebih 35 ya. Gimana sih tadi 30-an ya. Wah, sumpah tadi kenceng juga ya yang jam segitu ya. Gimana yang jam malam nih? Dan ini ada bis Sumber lagi ya, Sugeng Rahayu, enggak tahu nih arah mana nih. Jadi kalau naik Sugeng Rahayu atau Sumber Group itu yang paling dicari itu klaksonnya sama ngebutnya pasti ya. Karena sensasinya itu beda banget ya. Lewat jalur bawah tapi kecepatannya tinggi. Wah, itu seru sih menurut aku ya. Tapi bagi teman-teman yang takut, mungkin demi keamanan pun juga, aku saranin jangan nyobain teman-teman. Jadi tadi dari Surabaya sampai ke Nganjuk menempuh waktu sekitar 3 jam teman-teman. Sempat macet juga di daerah panjang tadi ya, sama di Braan teman-teman. Tapi selebihnya tadi lancar ya, apalagi tadi juga ngebut banget, ambil jalur kanan terus ngelawan arah. Wah, kalau teman-teman lihat videonya full perjalanan ya. Dan aku minta maaf juga tadi nge-reviewnya nggak lengkap ya, terutama untuk intro dari bis Sugeng Rahayu ini, karena emang aku fokus ke perjalanan ya teman-teman. Jadi ngesut jalan terus. Aku mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian, gini loh sensasi naik Sugeng Rahayu. Wah.
Tapi menarik sih untuk dicobain lagi. Apalagi yang jam setan, teman-teman. Jam setan itu maksudnya antara jam 10 malam sampai jam 2 jam 2 pagi. Itu aku pernah naik ya, yang jam 12 malam. Jam 1 pagi. Ya. Kebetulan waktu itu aku naik yang peluru malam. Itu lebih ngebut lagi, teman-teman. Bayangin aja ya, Surabaya sampai Solo itu ya, Terminal Tirto Nadi, 4 jaman itu ya. Ini aja sekarang sampai Nganjuk 3 jam. Itu sampai Solo kemarin 4 jam. Wah, itu caur sih. Cuma memang nggak aku kontenin ya, teman-teman. Karena pengen ngerasain aja gitu ya. Dan pun juga, kalau nggak salah waktu kemarin tuh peluru malam itu nggak boleh ngerekam-rekam, teman-teman. Ada notisnya di dalam bis ya. Tapi menurut aku sih, overall untuk bis Sungai Rayung tadi aku naikin sih oke untuk kelas ATB ya. Jadi kalau teman-teman mau trip meteran, misalnya dari Surabaya ke Mojokerto bisa, Surabaya ke Kertosono, Surabaya Nganjuk, Madiun, pokoknya yang menyeser sampai Yogyakarta itu bisa ya teman-teman ya. Dan tarifnya itu menurut aku cukup murah ya, dengan tarif 27.000 aja tadi dari Surabaya sampai Nganjuk. Ya udah, mungkin segini aja ya teman-teman trip kali ini dari Surabaya menuju Nganjuk bersama PO Sugeng Rahayu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, mengikuti perjalanan aku dari Surabaya menuju Nganjuk. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, oke? Bye-bye, see you on the next video.